Indonesia sejak dulu kaya akan nilai-nilai yang luhur dan mulia. Kerjasama adalah salah satunya. Sebuah prinsip dalam bekerja demi meraih hasil yang bisa dinikmati bersama. Di dalamnya terkandung nilai-nilai kesetaraan, kejujuran, saling menghargai, dan percaya untuk maju bersama. Untuk itulah, kami hadir membawa nilai-nilai yang sama. Sinergikan tiga bank syariah besar dan bertransformasi menjadi bank syariah yang inovatif, modern, dan memiliki visi global. Bekerja sama dengan seluruh umat demi meraih berkah bagi seluruh alam semesta. Karena kami percaya, inilah nilai-nilai Indonesia demi memajukan ekonomi umat. Bank Syariah Indonesia. Pak, maksudnya anaknya mau sekolah di sini. Nah, boleh tidak? Kemudian ayahnya ini bertanya, apa bedanya MIN ini dengan sekolah SD? Oh, boleh saja. Setiap orang bisa sekolah di MIN 3 Palangkaraya asal memenuhi syarat. Syaratnya apa? Usianya, umurnya tercukupi. Kemudian karena di sekolah madrasah, dia harus beragama Islam. Nah, kemudian perbedaan MIN dengan SD, kalau MIN itu, kalau madrasah itu adalah lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Nah, kemudian kalau SD dengan madrasah itu sejajar, sama saja jenjang pendidikannya sama, cuma yang membedakan adalah mata pelajaran agama. Kalau di madrasah itu agamanya ada 4 dengan ditambah dengan tahfiz Al-Qur'an. Kalau di SD itu cuma 2 mata pelajaran itu dalam 1 minggu. Oh, maksudnya apa? Anaknya masuk ke sini, berapa bayar sekolahnya? Bapak, di MIN 3 Palangkaraya ini tahun pelajaran 2021-2022 yang diterima adalah 2 lokal. Masing-masing lokal itu adalah 28, sehingga 2 lokal berjumlah 56. Kemudian masuk ke madrasah atau MIN 3 Palangkaraya itu tidak dipungut biaya sepeser pun atau pendaftaran gratis. Cuma nanti Bapak kalau sudah diterima di MIN 3 Palangkaraya itu menyediakan baju sendiri, kemudian buku paketnya sendiri, dan nanti itu bisa melalui komite sekolah. Lah, Ibu, orang tua ini bertanya,
Nanti pada saat sekolah normal, ada kegiatan eskul apa, mengaji atau yang apa? Oh iya Pak, nanti kalau proses belajar mengajar di NIM 3 udah normal, ada berbagai macam kegiatan ekstrakurikulernya seperti futsal, pantomim, koncil, drum band, pramuka, TK-TPA dan pembinaan untuk siswa yang berprestasi seperti untuk mengikuti KSM atau olimpiade. Kata Bapak ini, ya. Mantap. Selanjutnya berkas kemana lagi? Selanjutnya Bapak silahkan lengkapi berkasnya dan hubungi ke panitia penerimaan siswa baru ya Pak, bagian berkas. Dan terima kasih Bapak sudah mempercayakan anak Bapak untuk memasuki di MIN 3, sekolah belajar di MIN 3 ini ya Pak. Ibu, ini ada orang tua siswa mau menyerahkan berkas pendaftarannya. Silakan Ibu cek dulu. Oke Bapak, terima kasih. Untuk berkasnya saya terima dan saya cek semuanya lengkap. Ada kakaknya, akta, dan KTP asli orang tua. Nah, untuk selanjutnya nanti berkas ini akan kami upload ke web kami, karena sekarang penerimaannya melalui online, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Doli wa Idilisi. Naam. Uridu an udkhila akhi fiha bihal madrasah. Ayat durus fiha bihal madrasah. Ad-durusu fiha jihil madrasah darsul lugatil arabiyah wa darsul fikih wa darsul tarikh wa darsul lugati Indonesia wa darsul lugati Injiliyah wa ghairu dzalik. Oh, kadzalik. Syukran jazilan al akhbarikum. Kuntu muta'aqqidah anna hadhil madrasah ladaiha ad-durusul din wal am jayyidah. Afwan atamanna an takuna akhbar mufidatul lakum. Hasanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hal tumkinuni Musa idatakum. Can I help you, brother? Yes, I want to ask about PPDB and about English and Arabic lesson in the school because I want to enter my brothers in MIN 3 Palangkaraya. In this school, we teach students about basic of language, especially English lesson, vocabulary, writing, reading, listening, and also practice. All English lesson and Arabic lesson will be taught as well as possible. So don't worry about it. Okay, Miss. So how many the teachers teach English and Arabic in this school? In this school, have one teacher for English lesson and one teacher for Arabic lesson. Of course. Okay, Miss. Thank you for your nice information. I believe madrasah is the best choice for my brothers. Amin. Because have general and religion lesson. Okay. Thank you so much, Miss. So the teachers. You're welcome. Okay, I'm waiting your brother to join us. Thank you. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Kota Palangkaraya yang beralamat di Jalan Mangkuraya nomor 31, Kelurahan Kering Bangkirai, Kecamatan Sebango, Kota Palangkaraya. Merupakan salah satu Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang ada di Kota Palangkaraya yang saat ini
memiliki siswa sebanyak 425 orang yang terdiri dari 12 rombongan belajar dan didukung oleh berbagai macam sarana-prasarana yang ada di madrasah, seperti adanya musola yang alhamdulillah selalu digunakan untuk kegiatan sholat berjamaah dengan guru maupun siswa. Kemudian didukung lagi oleh kegiatan-kegiatan ekskul yang lainnya. Dan pada saat ini kami juga telah terpasang CCTV yang akan selalu memantau kegiatan anak-anak Bapak Ibu baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, yang akan hidup memantau selama 24 jam penuh. Kemudian juga didukung oleh lingkungan madrasah yang kondusif, jauh dari keramaian, dan dikelilingi oleh pagar sehingga menjaga keamanan dan ketertiban anak didik kita bersama. Kemudian pada saatnya nanti, pada saat kelulusan, anak didik kita akan dilaksanakan ujian madrasah untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran keagamaan anak didik kita. Karena pada saat lulus dari sini, anak didik kita nanti insya Allah akan mampu untuk menjadi seorang yang mampu menjalankan agamanya, mampu mengaji, mampu mengerjakan sholat, berwudu secara baik dan tepat, juga mampu membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Untuk itu, mari kita masuk ke Mintiga Kota Palangkaraya, dan insya Allah kami dari seluruh Dewan Guru akan melaksanakan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ismail, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, mengajak dan menghimbau kepada seluruh masyarakat di sekitar Kota Palangkaraya, umat muslim yang punya anak usia sekolah tingkat dasar, saya mengajak dan mengimbau, ayo masukkan anak-anak kita di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Palangkaraya di Kerenjikiran. Mengapa saya mengimbau untuk masuk madrasah? Karena iptek itu penting dengan pengetahuan dan teknologi, namun tidak kalah pentingnya dan lebih penting adalah intak, membangun iman dan takwa. Dan madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Kereng Bekirai mencakup itu semua, membangun karakter anak-anak kita sebagai insan yang berpendidikan dan juga yang berakhlakul karimah. Pendidikan dunia penting, agama itu lebih penting. Sekali lagi, masukkan anak-anak kita menjadi pelajar atau murid di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Kereng Bekirai. Dan insya Allah anak kita menjadi anak yang berbakti pada nusa, bangsa, agama, dan tentunya orang tua. Madrasah hebat bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia sejak dulu kaya akan nilai-nilai yang luhur dan mulia. Kerjasama adalah salah satunya. Sebuah prinsip dalam bekerja demi meraih hasil yang bisa dinikmati bersama. Di dalamnya terkandung nilai-nilai kesetaraan, kejujuran, saling menghargai, dan percaya untuk maju bersama. Untuk itulah kami hadir membawa nilai-nilai yang sama. Sinergikan 3 bank syariah besar dan bertransformasi menjadi bank syariah yang inovatif, modern, dan memiliki visi global. Bekerja sama dengan seluruh umat demi meraih berkah bagi seluruh alam semesta. Karena kami percaya, inilah nilai-nilai Indonesia demi memajukan ekonomi umat. Bank Syariah Indonesia.